السلام عليكم. سيا محمد فارس بن محمد فيدوس داري كلس انام سنتون تديك ابي استونس ما مور akan mempersembahkan sebuah cerita yang bertajuk Serigala Berbaju Biru-Biru. Pada suatu masa dahulu, seekor serigala sering menghendap sekawan biru-biru. Ia teringin hendak menangkap salah seekor daripadanya. Namun, gembala biru-biru itu mengawal ternakannya dengan baik. Wah, banyaknya biru-biru di sini. Kenyang perut aku. Alamak, penggembala mengawal. Aku kena menyorok. Pada suatu petang, ketika sang serigala mencari makanan, ia terjumpa kulit kambing biru-biru. Ia terus memakai kulit itu. Panasnya petang ni. Kulit kambing biru-biru. Baik aku pakai. Selesanya, boleh aku menyamar? Serigala mula bercampur dengan kawanan biru-biru tanpa disedari oleh penggembala itu. Pada malam itu, sang serigala makan salah seekor biru-biru itu. Wah, kenyangnya perut aku. Dan aku tidur malam ni. Au, 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 au. Senangnya dalam hati, perutku sudah kenyang. Seperti dunia aku yang empunya kepada penggembala, ku terima kasih kepada biri-biri. I say I'm sorry. Au. Senangnya dalam hati, perutku sudah kenyang. Seperti dunia aku yang empunya kepada penggembala, ku ucap terima kasih kepada biri-biri. I say I'm sorry. Keesokannya, penggembala itu pergi ke kandang biri-birinya. Dia terkejut lihat salah seekor ternakannya berekor panjang. Dia pun terus menangkap dan membunuh serigala itu. Kenapa ekor kau panjang? Tak macam biri-biri aku. Aku perlu bunuh kau. Jangan. Aku biri-biri. Jangan bunuh aku. Jangan. Aku biri-biri. Aku biri. Aku biri-biri. Aku biri. Pengajaran daripada cerita ini ialah orang yang suka menipu akan binasa akibat tipu hilahnya sendiri. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya
menyampaikan dua pantun. Buang sampah dalam tong, simpan uang dalam laci. Kalau suka cakap bohong, akan makan diri sendiri. Buang sampah dalam tong, ambil air dalam perigi. Jangan suka cakap bohong, diri sendiri akan rugi. Sekian, terima kasih.